Hari ini kan kami dari PT ini Persero sudah melakukan uji coba untuk kompor yang menggunakan pelet kayu ya Bu ya. Ya. Di desa Kaliwaru ini. Tadi Ibu juga sudah melihat nih Bu, kita udah ada uji coba dulu. Menurut Ibu bagaimana hasil uji coba hari ini? Menurut pendapat saya itu setelah kita pikir-pikir dua kali dengan pakai LPG kalau dengan pakai kayu bakar sendiri, itu lebih ringan ini dan lebih nyaman. Apa sebabnya? Karena kita mengingat bahan bakunya ada, keadaan dengan kondisi yang nyaman. Kalau kita ingat, saya belum lama ini loh dengan menggunakan LPG mau jeglek menyalakan ini, dan baru sekitar 2 bulan. Sebelum itu Ibu pakai apa? Pakai kayu bakar. Kayu bakar terus. Dengan alat itu sendiri kita terus ogah-ogahan. Saya sampai dulu itu mendapat bantuan kompor gas. Saya berikan anak karena saya takut melihat karo lingkungan, lihat TV itu katanya ada kompor yang meledak karena ini, karena takut sendiri. Setelah ini tadi saya mendengarkan dan langsung dipraktikkan di sini, itu saya lebih nyaman, tentram dan berbahagia. Apalagi besok kita akan mendapat hadiah. Itu lebih cenderung lagi kepada alat tersebut. Kita sebagai tokoh masyarakat berani menginformasikan kepada masyarakat khalayak ramai, tidak hanya di Dusun Kaliwaru. Semoga nanti meluas sampai ke desa kampung, karena kita di wilayah desa kampung. Selama ini kalau kayu bakar Ibu ambil sendiri atau beli atau gimana Bu? Walaupun kita ambil, tapi kan kita melihat keringnya dulu. Oh iya. Nunggu keringnya. Kalau kita beli, mana ada uang, kita beli satu pikul, dua ikat itu 40.000. Itu biasanya buat dua ikat itu buat berapa lama pemakaian Ibu? Nah itu tinggal kegunaannya. Kalau dihabiskan satu minggu aja habis. Kalau kita wet-wet sampai 2 minggu belum cukup, kita masih tuh beli lagi. Kalau dengan alat ini 2 kilo 4.000, nanti saya kira untuk berapa? Saya enggak banyak kok, keluarga saya hanya 2. Oh, Ibu kan hanya lebih dua. Ringan betul. Cara penggunaannya. Oke. Okay. Harapannya gimana nih Bu untuk pemanfaatan kompor dan wood pelletnya Bu? Nah, harapan saya lebih cenderung lagi kepada alat tersebut. Ya itu tadi saya katakan lebih nyaman, aman, tentram, arti nggalke sewaktu-waktu siap. Tenang. Nah, pakai LPG mau besok orang sakit sampai di Karangmojo itu belum dimatikan, ternyata kita harus ngeber di rumah. Itu belum saya matikan. Iya. Pernah terjadi itu Bu, kompornya sudah sampai di Karangmojo ternyata masih kita nyalakan, bahaya kan? Nah, cenderung kepada alat ini. Nah, semoga nanti secepatnya itu dapat alat tersebut kita gunakan gitu. Jadi mau nih Bu ikut beralih dulu untuk mencoba? Wah, mau. Tidak beralih dulu, tapi beralih selama-lamanya. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ya, makasih. Semoga nanti bisa segera kita implementasikan ya Bu ya. Amin. Sekali lagi terima kasih.